Widadaya membuat banyak orang menangis saat lakukan hal ini terhadap istri Hotman Paris. Fenomena pengobatan Ida Dayak kini bukan hanya di kalangan masyarakat biasa saja, namun juga kalangan artis hingga pejabat pun memburu keberadaan ibu Ida Dayak yang memang tempat prakteknya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Bahkan Hotman Paris, pengacara ternama ini, juga mempercayakan kesembuhan sang istri tercinta kepada ibu Ida Dayak. Diketahui istri dari Hotman Paris memang selama lebih dari 20 tahun ini sedang mengidap penyakit infeksi pada dinding rahimnya. Sehingga selama itu juga, ia sering kesakitan di bagian perut. Tak kuasa melihat kesakitan ibu Anne Hutapea, Hotman Paris pun mengetahui kesaktian yang dimiliki oleh ibu Ida Dayak, sehingga membuat dirinya langsung mengundang ibu Ida Dayak untuk sembuhkan sang istri yang kala itu sedang dirawat di rumah sakit. Tak lama dari undangan Hotman Paris, ibu Ida Dayak segera mendatangi rumah sakit di mana ibu Anne Hutapea dirawat. Namun tak disangka, dengan proses pengobatan yang dilakukan ibu Ida Dayak, membuat semua orang yang ada di ruangan itu menangis histeris. Apa sebenarnya yang terjadi hingga membuat semua mata meneteskan air mata melihat kondisi istri dari Hotman Paris? Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah, inilah berita selengkapnya. Ibu Ida Dayak yang kala itu sedang melakukan beberapa ritual serta mengurut bagian perut dan punggung untuk menyembuhkan ibu Anne Hutapea atau istri dari Hotman Paris. Dan ibu Ida Dayak pun mengungkapkan bahwa memang ada yang salah dengan kondisi ibu Anne yang kala itu sedang dipijat bagian punggungnya. Namun hal yang tak terduga yang membuat semua orang syok, bahkan menangis dengan ungkapan ibu Ida Dayak yang mengagetkan semua orang, termasuk Hotman Paris yang kala itu juga berada di dekat sang istri. Ibu Ida Dayak menyatakan bahwa ibu Anne Hutapea sering kesakitan di bagian perut dikarenakan pemberian dosis antibiotik yang berlebihan oleh pihak rumah sakit. Ginjal Anne, istri Hotman Paris Hutapea, menjadi rusak dan hal itulah yang bisa dirasakan meskipun hanya disentuh oleh ibu Ida Dayak. Ibu Anne juga sempat pula muntah-muntah hampir setiap 10 menit selama beberapa hari. Selain itu, dia juga mengeluh sakit pinggang sehingga kondisinya melemah dari hari ke hari. Semoga ibu Anne Hutapea, istri dari Hotman Paris, segera sembuh setelah ibu Ida Dayak mengobati dengan pengobatan alternatif yang biasa ia lakukan. Cukup sekian berita yang Tila Selebriti hadirkan. Terima kasih dan sampai jumpa.